Demi beli solar, antrean panjang kendaraan didominasi truk terus terjadi di sejumlah SPBU di Merauke hingga lebih dari 3 km. Antrean kendaraan itu bahkan terjadi selama 2 hari 2 malam. Para sopir truk rela menginap di sepanjang jalan di sekitar SPBU demi mendapatkan solar. 2 hari juga, Pak. 2 hari? Ya. Sejak kapan? Hari apa itu? Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Rabu, dari hari Senin, Pak. Hari ini jam berapa antrinya? Senin pagi. Senin pagi? Iya. Memang hari ini, hari-hari terakhir ini banyak kendaraan parkir? Banyak? Iya, lumayan, Pak. Lumayan, ya? Antrian ini kayaknya kurang tertib saja. Kurang tertib, ya? Iya. Kalau ikuti aturan, ya tertib itu mungkin ya... Mungkin agak bisa kebagian lah. Tak hanya solar, antrian kendaraan juga terjadi untuk pembelian BBM jenis Pertalite. Menurut pengelola SPBU, jatah BBM jenis Pertalite maupun solar sebanyak 8 kiloliter untuk setiap hari. Jumlah SPBU di Merauke ada sebanyak 4 SPBU, dan setiap hari SPBU penuh sesak dengan antrian kendaraan, terutama truk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.